Itu tadi gambaran euforia saat Indonesia meraih Piala Thomas pertama pada tahun 1958. Dan sudah hadir di studio Mata Najwa secara virtual salah satu legenda bulu tangkis era itu Tan Hok Selamat malam Om Tan. Sekali lagi selamat malam. Tadi saya sudah menyapa juga. Selamat malam Nana. Om Tan, um, tadi kita dengar Om Tan memberikan apresiasi kepada Kevin. Jadi memang masih terus mengikuti perkembangan dunia bulu tangkis uh, sampai saat ini ya Om. Terus, saya tidak pernah absen. Kalau ada pertandingan di mana, di mana saya bisa menyaksikan, ya, tentu tidak pergi ke Denmark atau ke Finlandia, tapi melalui TVRI, <laughs> saya bisa nonton, saya bisa mengikuti. Jadi, saya tahu apa yang terjadi, termasuk ketika kemarin juga tahu insiden, tentunya, dan sempat memperhatikan uh, soal bendera merah putih yang tidak berkibar. Saya tahu duluan, Nana. Tahu duluan, saya no? bagaimana? Kaget, cuman saya bilang, aduh sayang ya. Tak, saya sudah tahu duluan ada permasalahan. Jadi saya bilang kita pasti menang, cuman, cuman saya bilang um, bendera putih, sang saka bendera putih itu tidak akan dierek ke atas, akan, akan diganti. Saya tidak tahu diganti sama apa tahu, tuh digantinya sama. Apa namanya? Bendera PBSI. Uh, Om Tan, apa arti penting bendera merah putih bagi, bagi atlet yang bertanding di kejuaraan internasional? Waduh, itu yang memberikan kita satu inspirasi, Nana. Kita kalau lihat merah putih, istilahnya napas kita, tenaga kita bisa habis, kalau lihat itu, seolah-olah kita mendapat tenaga baru. Itu luar biasa. Itu di lapangan. Belum kalau di bawah bendera putih, terutama kalau di dalam regu ya, pertandingan regu gitu, kita bisa bersatu lebih dekat, lebih akrab. Makanya sangat kuat. Nah itulah, itu yang terjadi pada kami tahun 58, tahun 61, dan tahun 64. Uh, kok Balik ke situ, kalau kita nostalgia, Piala Thomas tahun 58 itu dulu, Om dan kawan-kawan berangkat uh, sama sekali tidak diunggulkan. Bahkan, uh, saya membaca sempat dibilang tidak usah berangkat karena pasti kalah. Uh, apa yang bisa Om ceritakan? Kilas balik bagaimana bentuk dukungan kepada Om dan kawan-kawan sebagai atlet saat itu. Kami itu sangat independen. Kami tidak tahu ada yang mendukung tidak dan kami tidak pusing. Jadi ya tugas kami adalah ada kesempatan untuk bermain ya kami pergi saja. Mungkin itu yang membuat kami jadi jadi keranjingan lah. Jadi, itu kita kalau kita lihat fotonya dan Terus nanti kita lihat gambar ini. Uh -huh. Apa yang apa yang diingat Om situasi saat itu? menak diarak-arak yeah. di jalan raya, kemudian sempat diterima Bung Karno. Apa saja waktu itu apresiasi yang Om rasakan dan dapatkan? Ya, yeah. kalau saya kan istilahnya masih masih remaja, dah. Jadi kok kok sampai begini? Saya bilang sampai luar biasa lah. Belum ada satu Reaksi dari tubuh saya sendiri atau dari spirit saya sendiri ya yang saya rasakan, aduh. Cuma uh, bisa bilang, waduh responnya luar biasa. Uh, Timbullah rasa bangga, saya bilang, saya dan kawan-kawan telah memberikan satu kepada bangsa dan negara itu sesuai dengan belakangan yang uh, Bung Karno beri, memberikan bejangan kepada kami nah itu luar biasa perasaannya nah itu tidak bisa diucapkan di dikisahkan dengan kata-kata ya itu hanya hanya kami kami bisa merasakan gitu apakah yang jelas kami hanya meneteskan air mata saja meneteskan air mata itu ada uh, adakah uh, hadiah atau memorabilia yang dari tahun 58 yang sampai sekarang masih om uh, pegang sebagai kenang-kenangan om Ini adalah dari penggemar eh, penggemar bulu tangkis Indonesia yang mereka memberikan sumbangan kepada satu harian ya harian sinpo maka di belakang itu digrafir eh, tanda tanda kenangan dari pembaca dari apa ya? Sinpo. Koran Sinpo. Masih jalan, nak. 63 tahun ini. Luar biasa. Jadi itu sumbangan uh, dari penggemar, uh, pencinta bulu tangkis yang diberikan ke Koran Sinpo dan kemudian itu uh, di, apa dibelikan jam tangan yang sampai sekarang masih dipakai, om. Luar biasa. Iya. Kalau yang lain-lainnya nggak ada. Ada yang dijual, yang saya dengar itu. Nah, kalau saya nggak saya simpen sampai sekarang masih jalan luar biasa kenang-kenangan memorabilia Om Tan nah, uh, sebelum ini saya... satu satu iya baik Om Tan apakah Om merasa uh, prestasi yang Om dan teman-teman sudah berikan untuk negara di hari-hari tua sekarang di hari-hari Om tidak lagi uh, menjadi atlet apakah sudah merasa negara memberikan apresiasi ke Om? Eh, gini, nak ya. Karena dulu kami main itu namanya I play for love. I, I, I play for the love of the game. Jadi karena cinta bulu tangkis jadi memang tidak ada paksaan dari negara juga. Jadi saya rasa negara juga tidak punya kewajiban untuk istilahnya memberi apa kepada kami. Kami kami merasakan kalau diberi ya syukur, ya enggak juga enggak apa-apa. Makanya saya setelah istilahnya mundur, saya sudah tahu. Bahkan waktu saya di puncak-puncaknya saya tinggalkan bulu tangkis kan. Karena saya bilang, saya tidak akan pernah hidup dari bulu tangkis. Saya harus cari yang lain. Itu, itu masih saya remaja itu. Dan sampai sekarang saya puji Tuhan lah. Cuman saya dapat tanda apa kehormatan dari pemerintah, saya dapat seti kebudayaan setelah menang berapa kali gitu, event-event yang besar dan uh, tanda jasa ya yang ditanda yang ditandatangin oleh Presiden Soekarno itu satu kebanggaan bagi saya. Dan itu sudah, menurut Om Tan, itu sudah cukup karena Om memang tidak pernah berharap lebih, hanya kecintaan pada permainan dan kecintaan pada negeri luar biasa. Terima kasih banyak, Om Tan, sudah bergabung dan uh, berbagi dengan kami malam ini. Sehat terus untuk Om Tan. Terima kasih. Salam buat Pak Menteri, buat teman-teman juga. Ya, salam Om Tan mau divaksin lagi. <laughs> Terakhir Om Tan juga sudah divaksin waktu itu sudah. bersama eh, ya, bersama apa, apa. Pak Menteri. Ya, saya ingat waktu itu baik. Semua mantan atlet saya vaksin. Termasuk Om Tan. Kita akan kembali setelah pariwara dengan legenda bulu tangkis uh, favorit saya, Lim Swiking, sesaat lagi tetap di sini. <tuh>.